Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman fit semuanya. Seperti biasa kita mereview tentang kegiatan kita sehari-hari yang ada di tempat kami. Di sini kita mereview hubungannya juga masih dengan rumput dan peternakan ya teman-teman. Nah, kita membuat ini jalan ini adalah jalan usaha tani yang ada di desa kami tentunya. Akan tetapi karena kurang penanganan dan setiap hari kita lalui, kita gunakan untuk mengangkut rumput-rumput berkualitas untuk ternak kami, sehingga jalan ini lama kelamaan karena kontur jalannya yang kurang baik, lembek, maka kita mengalami kesulitan, sehingga kita rekayasa dengan menggunakan ban bekas teman-teman. Ya, untuk teman-teman semuanya perlu ketahui bahwa ban bekas ini bisa kita gunakan untuk memperkeras jalanan yang berlumpur, yaitu dengan cara kita sobek bagian atasnya, kemudian kita tata di tempat yang tentunya dianggap tidak layak jalannya, sehingga kita tata dengan diisi dengan batuan, sehingga batu itu bila dilewati itu tidak akan menyebar lagi teman-teman. Dahulu sudah pernah kita menggunakan batu saja, itu walaupun diisi pola bagus, menjadi lembek terus seperti itu teman-teman. Nah, ini kita punya sedikit rekayasa, yaitu ban bekas ini kita gunakan untuk memperkeras jalan dengan mengisi bebatuan tersebut seperti itu teman-teman. Nah, ini kita angkut bebatuannya menuju ke tempat yang becek, kita masukkan satu persatu, kita uruk lagi dengan tanah, yang harapannya seyogianya itu jalan ini nanti di samping kita bisa menggunakan untuk akses setiap hari, tentunya jalan ini bisa digunakan oleh para warga yang ada di tempat kami, sehingga yang jalannya berlumpur nanti akan menjadi padat. Nah, itu kegiatan yang bisa kita review untuk hari ini teman-teman. Yang jauh mungkin dari tempat pengaritannya, itu mungkin solusi yang dapat ditiru sehingga lalu lintas peternakan atau ngaritnya itu tidak terhambat teman-teman. Nah, ini kita bekerja sama dengan tim yang ada di kandang sendiri. Sekian dulu nih review hari ini, semoga bermanfaat. Like, komen, dan subscribe untuk semuanya, dan bagikan jika bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.